Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas cara setting atau konfigurasi Mikrotik pada ISP IndiHome. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin menunjukkan topologi jaringannya. Dari internet IndiHome masuk ke modem, lalu dari modem kita hubungkan ke Mikrotik di Ether 1. Nanti IP-nya didapat secara otomatis dari DHCP client. Kemudian di Ether 2 nya kita hubungkan ke access point. Nanti IP nya kita buat 192.168.10.1/24. Lalu di Ether 3 nya kita hubungkan ke access point lagi dengan IP 192.168.20.1/24. Jika kalian ingin menambahkan hub untuk jaringan komputer menggunakan kabel, tinggal tambahkan saja IP di Ether 4 nya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tutorialnya. Pertama kali untuk mengkonfigurasi, kita buka program Winbox-nya terlebih dahulu. Jika kalian belum mempunyai programnya, silakan download di tautan di deskripsi. Selanjutnya kita login dengan admin secara defaultnya. Passwordnya kita kosongkan saja. Jika sudah seperti ini, kita klik connect. Klik remove konfigurasi karena kita akan setting Mikrotiknya dari awal dan menghapus konfigurasi bawaan pabriknya. Selanjutnya sebelum mengkonfigurasi, kita rubah dulu user adminnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya jika masih menggunakan admin untuk login, banyak serangan datang dari luar dan tiba-tiba sudah tidak bisa kita login ke Mikrotiknya lagi. Oke, kita buat username barunya. Klik sistem, pilih user, lalu kita klik tanda tambah. Kita buat username-nya. Contoh saya beri nama master, atau terserah kalian. Di grupnya pilih full. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Yang ini juga kita samakan passwordnya seperti di atas. Setelah username dan passwordnya kita buat, selanjutnya adminnya kita disable agar tidak bisa login menggunakan admin lagi. Selanjutnya kita rubah nama Mikrotiknya. Ini terserah kalian mau beri nama apa saja. Lalu kita restart Mikrotiknya. Oke, kita coba login menggunakan username yang baru. Isi passwordnya. Klik connect. Login sudah berhasil ya. Sekarang Mikrotiknya sudah aman. Selanjutnya langkah kedua, kita rubah nama interface-nya agar kita tidak kesulitan mencari nama port-portnya. Klik interface, tampil jendela interface list. Kita klik Ether 1. Kita beri nama Ether 1 Internet.
klik apply, lalu OK. Selanjutnya klik ether 2 nya, kita beri nama hotspot 1. Klik apply, OK. Selanjutnya ether 3 nya kita beri nama hotspot 2. Klik apply, OK. Jika kalian ingin menambahkan ether 4 nya untuk LAN, tinggal kita tambahkan saja. Tapi di sini saya hanya menggunakan 3 port saja. Ether 1 untuk internet, ether 2 nya untuk access point 1, dan ether 3 nya untuk access point 2. Oke, untuk pemberian nama interface nya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu setting DHCP client. Fungsi dari DHCP client adalah untuk memperoleh IP address secara otomatis dari ISP yang nantinya dapat digunakan untuk koneksi internet. Oke, kita klik IP lalu pilih DHCP client. Klik tanda tambah. Di bagian interface-nya pilih sumber internetnya, yaitu di Ether 1. Statusnya masih stopped ya, artinya belum terhubung internet. Klik apply, lalu OK. Kemudian kita aktifkan DHCP kliennya, klik checklist biru. Oke, statusnya sudah bound, artinya sudah terhubung internet, sudah mendapatkan IP address dari ISP. Sekarang mari kita tes. Kita ping 192.168.1.1, enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk langkah keempat, yaitu setting IP address-nya. Klik IP, pilih addresses, klik tanda tambah, tampil new address. Kita isi IP address-nya 192.168.10.1/24. Interface-nya pilih Ether 2 seperti topologi di awal. Yang ini ya, Ether 2 terhubung ke access point 1. Selanjutnya klik apply lalu OK. Networknya otomatis dapat ya. Lalu kita tambah lagi untuk hotspot 2 nya. Kita isi 192.168.20.1/24. Interface nya pilih Ether 3 access point 2. Klik apply lalu OK. Selanjutnya langkah yang kelima adalah mengaktifkan DHCP server. Fungsinya adalah memberikan IP address secara otomatis agar laptop atau handphone yang terhubung dalam jaringan mendapatkan IP secara otomatis. Kita klik IP, kita pilih DHCP server, kemudian klik DHCP setup, pilih interface-nya
Ether 2, hotspot 1. Klik next. Next lagi. Next. Next. Untuk DNS servernya, kita bisa isi menggunakan DNS Google. Ketik 8.8.8.8. Klik next. Next lagi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita aktifkan untuk Ether 3-nya. Klik DHCP setup, interface-nya Ether 3, hotspot 2. Klik next, next lagi, next, next. Sudah terisi DNS servernya. Klik next, next lagi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita aktifkan IP DNS-nya. Klik IP, pilih DNS. Di allow remote request-nya kita centang apply. Oke. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu setting IP firewall NAT-nya. Klik IP, pilih firewall. Klik NAT. Klik tanda tambah. Di chain pilih source NAT. Out interface-nya pilih sumber internet di Ether 1. Lalu klik tab action, pilih masquerade. Klik apply, lalu oke. Oke, sampai di sini sudah selesai. Sekarang kita tes ping ke Google. Oke, sudah berhasil. Kita sudah bisa berinternet. Selanjutnya kita tes browsing. Kita sambungkan dulu ke hotspot 1. Ini belum pernah terhubung ya. Jadi harus memasukkan password dulu. Oke, sudah terhubung. Kita coba browsing. Kita coba buka Google. Oke, sudah berhasil. Baiklah, cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.